الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله حاضرين حاضرات sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang sangat mulia, di waktu yang sangat berharga ini, yakni setelah sholat fajar, karena banyak sekali fadilah untuk waktu tersebut dan banyak sekali cacian hinaan bagi orang yang melalaikan waktu yang sangat mulia ini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau di dunia itu ada dua waktu, yaitu malam dan siang, maka di alam barzakh itu tidak ada siang, cuman malam saja, gelap saja. Di kuburan enggak ada siang, enggak ada pagi. Yang ada cuman gelap saja di kuburan. Yang bikin mereka rumah kuburan mereka terang benderang ya cuman amal mereka. Nggih, ya. Di akhirat enggak ada malam. Siang terus, padang terus. Adapun di surga, para ulama mengatakan waktunya antara setelah sholat subuh sampai isyrok. Dibilang gelap ya tidak, dibilang terang ya tidak, dan ada kenikmatan dan ada kesejukan tersendiri terhadap waktu tersebut. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya, waktu subuh ini setelah sholat subuh, kenapa waktu tersebut murni? Karena orang munafik belum bangun jam sekian ini. Bagi mereka ini mereka masih tidur terlelap. Ya. Balas syaitan fi udhunih. Setan kencing di telinganya, makanya mereka sulit untuk dibangunin. Ya. Makanya ini waktu yang sangat mulia. Bahkan fadilahnya sangat banyak sekali. Barang siapa yang duduk fi musallah di musallahu setelah salat subuh hatta al-isyraq sampai isyraq, ya, falahu ajr, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, kata Rasulullah. Pahalanya orang yang berangkat haji dan umrah sempurna setelah adzan subuh sampai nanti waktu isyraq. Salafuna saleh, orang-orang tua kita terdahulu, mereka bangun sebelum subuh dan mereka tidak akan tidur sampai nanti waktu masuk isyraq, itu baru mereka istirahat. Mereka pakai apa? Ada dua macam. Ada yang kalau memang mereka tidak ada aktivitas menuntut ilmu atau mengajar, maka mereka pakai untuk azkar, zikir, untuk baca Al-Quran, untuk ini sampai isyraq. Tapi ketika kalau ada wazifa, belajar, faham ya, menuntut ilmu, maka di dalam waktu tersebut juga dipakai. Setelah sholat subuh mereka baca azkar, baca ini, kemudian mereka lanjut belajar sampai terbitnya matahari. Bahkan dua waktu tersebut ini para ulama mengatakan, termasuk juga Al-Imam Haddad, ya, dalam kitab Adab Sulukul Murid, beliau mengatakan bahwasannya ada dua waktu, yang mana dua waktu tersebut berkaitan dengan rizki yang zahir dan rizki yang maknawi. Rizki maknawi itu hati, ya, rizki yang maknawi itu hati. Salahul galab, hati yang baik, hati yang benar. Kalau rizki yang zahir itu berkaitan dengan fasilitas yang kita miliki, kebutuhan kita yang selama kita masih hidup di muka bumi ini. Para ulama, dua waktu ini berkaitan dengan dua rizki ini.
Yang pertama ba'da salati subuh hatta al-isyraq, setelah salat subuh sampai isyraq. Bahkan ada sebagian orang arifin billah, dia mengatakan bahwasanya saya coba setelah salat subuh saya enggak tidur. Saya duduk di musala. Ini musala maksudnya tempat dia salat, entah kalau dia salatnya di masjid, dia di masjid, atau mungkin dia enggak mungkin saya duduk sampai isyraq di masjid, saya harus pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia lanjut lagi di rumah. Paham ya? Maka kata dia, saya mendapati rizki saya lebih banyak daripada orang yang berdagang. Semua keinginan saya tercukupi semuanya. Coba saudara-saudara lihat itu, para ulama, para kiai itu. Kadang enggak punya bisnis tapi masya Allah rizkinya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tiap mereka ada keinginan cepat saja. Beda dengan kita. Kenapa? Karena mereka itu waktu di jam-jam segini enggak ada ceritanya ulama, kiai, ustaz tidur. Kalau ada ustaz tidur, kiai tidur di jam ini, berarti masih belum jadi ustaz beneran. Karena waktu ini waktu yang bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsy yang ngarang Maulid Simtud Durar, dia setelah sholat subuh dia buka pelajaran bukan tasawuf lagi kalau di hari Minggu ya, yang biasanya diadakan di masjid ini, kitab tasawuf Al-Hikam karangan Imam Haddad ya, ya ini berkaitan dengan hati dan segala macamnya, paham ya. Tapi Al-Habib Ali dia buka pengajian yang berkaitan dengan apa? Cara baca kitab atau ilmu nahu, kalau dalam pesantren namanya ilmu nahu. Cara sastra, cara berbicara bahasa Arab, cara membaca kitab, cara menerjemah yang benar. Intinya berkaitan dengan bahasa. Kenapa? Karena di waktu ini adalah waktu sofa. Waktu orang itu hatinya bersih. Dia enggak akan ada pemikiran-pemikiran yang belum kerja, belum aktivitas, maka dibilang hati masih bersih, pikiran masih bersih dan cepat futuh. Bahkan ada satu orang, salah satu santri, salah satu murid dari Badal Habib Ali saat itu enggak ikut pelajaran nahu yang diadakan oleh Al Habib Ali tadi itu. Tidur di masjid. Ya di jam segini nih. Tidur di masjid. Ketika dia tidur dia mimpi Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah, dia ngeliat Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa orang banyak lewat di hadapannya. Dalam mimpi tersebut dia menegur, "Ya Rasulullah, jam segini habis salat subuh segini, mau ke mana engkau ya Rasulullah?" "Saya mau datang majelisnya Ali bin Muhammad Al-Hafsy." Padahal majelisnya itu majelis nahwu, bukan majelis yang bisa dibilang mengenai ilmu hati atau apa. Datang duduk. Akhirnya setelah mimpi tersebut dia bangun dari mimpinya, semenjak itu dia enggak ninggalkan majelis gurunya di jam tersebut. Kenapa? Keberkahan daripada waktu tersebut. Dan memang orang yang tidur setelah sholat subuh ini kurang bagus sebenarnya, dalam segi kedokteran pun juga kurang baik. Coba antum lihat tuh wajahnya orang-orang yang sebelum subuh bangun, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallahnya, baca zikir, baca Quran, atau kalau pas ada majelis, dia dengarkan majelis, dia dengarkan ilmu. Bersih wajahnya, nur wajahnya. Ya, ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua yang berkaitan dengan rizki ma'nawi adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Ya, ini yang banyak di antara kita karena memang waktunya benturan dengan kerja ya. Sebagian orang jam segini kerja atau mungkin aktivitas. Makanya kalau kita lihat sejarahnya orang-orang soleh, di waktu ini mereka enggak akan tinggalkan. Wah subhanallah, yang setelah sholat asar dia kasih waktu sebentar untuk zikir setengah jam, atau sebelum maghrib setengah jam. Intinya setelah sholat asar, entah itu terletak setelah sholat asar langsung atau terletak sebelum maghrib. Coba antum praktekkan ya,
lihat perubahan yang sangat besar dalam hati kita.